tadinya. 2,4 tadi, Bang ya? 2,4. Di bodinya. Carrera. Harga 1 juta. Jadi mesin metik, body udah stainless steel full. Yang panjang yeah. Gimana, Mang? Enggak. Paling agak biru langit ya. Muda ya, biru muda. Iya. Tuh. Kaca udah tegar 2,4. Ori. Ini 1,6. 1,6 ya? Lumayan yang ini. Coba harga sama 1 juta. Sama. Halo, selamat sore saudara-saudara. Hari ini hari Jumat tepat pukul 12.30 WIB. 13.30 WIB. Saya sekarang ada di Pasar Lok Jatinegara. Seperti biasa, kami akan memberikan informasi perihal kegiatan masyarakat di Pasar Lok ini. Apa saja yang diperjualbelikan dan akan mengupdate jualan khususnya jam tangan dan sepatu-sepatu yang biasa kita review. Oke, saudara-saudara, inilah suasana pasar luarnya. Di depan kita ada penjual sepatu, penjual tas dan raket bulu tangkis dan lainnya bisa kita lihat di sini. Oke, seperti biasa kita akan meliput salah satu pedagang jam tangan. Kita akan segera mendekat ke lokasi. Ini dia, Bang Herman. Sore, Bang. Apa kabarnya, Bang? Ya, ini dia. Kita mau lihat jam tangan. Saya boleh jam tangan, Bang ya? Boleh, Bang. Siap, Bang. Oke, ini kita lihat dulu di sini nih jam apa nih? Banyak yang terbaru itu, Bang. Yang terbaru nih, Bang ya. Ini ada Breitling, ya, TKR kaliber 16. TKR, Davidoff, Tudor. Ada Tudor, Bulgari. Ini itu kali ini berapa? Seiko ori. Seiko, ya. Ori, Bang ya, ini ya. Oke, ada warna-warni nih, ada kuning, ada biru. Sini warna hitam. Ada Invicta. Oke, ini barang biasa. Ada Edgy, Rolex, Edgy's. Oke, Rolex. Ini TKR Monaco. Kunci sama Monaco ya. Nah, ini Uglot ya. Ada Uglot automatic. Automatic. Nah, ini Omega Egner. Ada Rolex. Ini Enros. Omega. Oke. Dari ini Omega, Bang ya? Omega yang terbaru. Oh, potong tinggi juga itu tipenya. Begitu ya? Tali pasir. Oh ya, tali pasir ya. Ini Mont Blanc. Oke, okay. Muncul lagi ya. Ini kemarin yang full hitam itu ada kemarin ya? Ya. Nah, terus ini ada TKI. Ini Rolex ya. Samarin sama Rolex Arab. Ini yang Arab itu ya? Cuman sekarang warnanya berbeda nih. Ini ada Omega 007. Ini James Bond. Ada Hublot. Ini Epi, Bang ya. Epi. Ada Epi. Nah, ini ada Bonia. Bonia. Oke, ini ada Rolex Daytona. Sekarang Rolex banyak, Bang ya. Banyak sekarang Rolex. Oke, Bang, bisa kita lihat satu-satu, Bang ya. Siap. Ini saya terusin dulu, Bang nih, yang Hublot ini. Boleh, Bang. Ini warnanya unik ini. Rose gold. Rose gold ya. Bezel hitam. Iya, ini hitam ya. Kaca udah kristal sapir. Oke. Okay. Body udah stainless steel full, anti karat, anti jamur. Dia di mesin krono, Bang. Oh, krono, Bang. Itu jarum nyala semua deh, bukan variasi. Artinya aktif semua ya. Aktif semua. Oh, bro. Kronometik ya, jadi jalannya metik. Ini metik. Oke. Okay. Kronometik. Dia udah grafir tanam, Bang. Boleh, Bos. Ya. Tidak ada yang dicap atau sablon, semua grafir tanam. Oh iya, terasa. Body stainless steel full, anti karat, anti jamur.
Kaca udah kristal safir anti gores. Kalau warna dijamin nggak luntur dia. Luntur ya? Nah, bukan di sablon biasa ada. Oke. Okay. Sudah di krom bakar. Krom bakar ya? Oke, okay, mantap ini. Itu harga lelang bang, harga murah. Berapa bang sekarang? Harga 1 juta sekarang. 1 juta ya? Obral. Oh di obral ya? Obral. 1 juta ya? Harga 1 juta. Oke. Okay. Udah net bang ya? Udah net. Oh gitu, oke. Okay. Oke, kesini dulu nih. Itu ada Aigner ya? Aigner Aigner Palermo. Palermo. Dia di strip kulit. Oh ya. Nah, embosnya ada di tali juga. Iya, iya. Semua di grafir tanam, tidak ada cap atau di sablon. Strip kulit. Paduan warna biru sama rose gold. Biru ya. Bagus ya warnanya, Bang. Ya, jadi mesin krono. Oh, mesin krono ya. Krono aktif, bukan krono ala-ala. Kaca udah kristal safir anti gores. Body stainless steel anti karat. Yeah. Body stainless 904L. 904L. Ya, 904L. Anti karat, anti jamur. Palermo ya, Aigner Palermo. Harganya bang berapa ini? Ini 1 juta obrol bang. 1 juta ya. Oh, donat ya. Oke. Okay. Aigner Bari. Harga sama. Oh ya, ini barinya ya? Ya, ini hitam, hitam rose gold. Rose gold. Full emboss, tidak ada yang dicap atau disablon dari ke bezelnya, udah di embossnya dia. Emboss ya. Tidak ada yang dicap atau disablon, semua grafir tanam. Okay. Body udah stainless steel, kaca udah kristal safir bang. Itu harga ini aja. Harga sama tadi ya? Harga sama. 1 juta ya? 1 juta. Dia di mesin krono bang. Mesin krono ya. 1 juta net ya. Oke. Okay. Ya, oke, okay. Saya kesin dulu bang nih. Itu ada Epi. Epi. Nah, ini hijau ya. Ya. Strapnya karet, bang. Nah, ini karet ya. Lentur, bukan yang keras. Jadi yang lentur. Kalau yang keras susah dipakai. Dalam dia mutar, bang. Mesin dalamnya mutar dari sini. Ya? Bisa, bisa oh, diatur. Oke, di sini. Oke, dia udah kristal safir itu. Dia di mesin matic itu bang, jadi mesinnya transparan. Iya. Dia bezelnya udah ada emboss ya? Embossnya. Oh, udah malas pijat. Kaca udah kristal safir anti gores, body stainless steel anti karat. Oke. Okay. Jadi mesin matic bang, automatic, okay, automatic tanpa baterai. Ini berapa nih bang? Itu harga obrol 1 juta. Oh sama ya? Oke. Okay. Birunya? Itu biru. Harga sama 1 juta. Sama. Oke. Okay. Ini cuma beda warna aja tadi ya? Beda warna aja bang. Kalau ini yang biru. Oke, okay, ini 1 juta juga. Harga obrol 1 juta. Oke. Okay. Oh ini krononya. Hitam rose gold. Itu barang langka itu bang. Limited ini. Edition dia. Oke. Okay. Sama itu kaca udah kristal safir, body udah stainless steel pun. Dia di bezel-bezel karat. Full emboss, tidak ada yang dicap atau disablon, semua grafir tanam. Oke. Okay. Barang dijamin. Ini cuma beda di ya, ini dia ya. Dia di mesin krono dia bang. Jadi jalannya matic. Bukan krono lala. Semua jarum nyala semua ini. Tiga-tiganya nyala ya? Iya. Kita mau normalin gini aja deh. Oke. Okay. Ini berapa nih bang harga sekarang bang? Harga 1 juta bang. Harga 1 harga juta? Ya. Bon. Omega 007. Bezel mutar dia bang. Bezel keraming, kaca udah kristal safir anti gores, body stainless steel full. Oh, gitu ya. Jadi mesin matic itu bang. Ini kita lihat dulu 007-nya. Ya. Oh ada nih yang kelihatan ya. Ada samar-samar. Tidak ada yang dicap atau disablon, semua full emboss dia. Wah, itu transparan sedikit dia. Tulisannya James Bond 007. Oke. Okay. Omega. Anti karat, anti jamur ya bang. Dijamin. Dipakai berumur-umur nggak bakal karat, dia kena udah steam. Oke ya. Bukan babet. Oke. Harga bang? Obral. Obral berapa? 1 juta. 1 juta juga ya. Ya. Ya sekalian dulu omeganya. Nah. Ini omega yang terbaru, baru dapat. Oh. Strapnya kulit, warna hijau. Oh ini warna hijau ya, ya bedanya ya? Kulit-kulit asli dia bang. Body warna gold. Oh iya. Oh. Hijau rose gold. Kaca udah kristal safir, body stainless steel, strap-strap kulit asli dia bang.
itu di mesin matic dia bang, transparan belakangnya. Mesin matic ya. Kalau mau lihat tulisannya, embosnya. Ini bukan dicap atau disablon ya. Ini udah grafir tanam. Embos ya. Embosnya itu. Omega. Sampai sini ya bang, ada tulisannya. Oh ya. Mau ditransparan ya. Ini dihargain 1,6. 1,6 ya. Lumayan yang ini. Coba dipakai dulu bang. Boleh, siap bang. Kayaknya cocok gitu. Oke, mantap. Oh, mega. Berapa tadi, Bang? Harga? 1,6. 1,6 juta ya. 1,6 juta. Oke. Oh, matic ya. Iya, yang dingin, Kak. Bang, yang dingin juga, Bang, satu, Bang. Yang saya dingin-dingin, Bang. Iya. Boleh lah. Dua, yang dingin dulu. Ya, enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa, Bang. Itu Omega Seamaster, rubbernya karet. Body udah full. Kaca udah kristal safir bang. Safir ya. Itu harga okay. Obral bang. Ya berapa nih bang? Harga 1 jutaan. Oh 1 juta ya. Oke okay, lentur nih. Ya yeah. Boleh Ublot. Ini ada Ublot lagi. WTG Ublot Twiga ya. Ya 1909 1909 Bezel kulit karet. Bezel keramik nih bang. Oh, keramik ya. Strapnya kulit karet. Kulit ya. Oh, campuran ya? Ya itu second tuh bang. Oh, ini second. Kalau harga barunya ya, lumayan ini bang. Nyampe 7.500 itu kalau barunya. Kalau baru ya? Kalau ini diobral aja bekas. Cuman mulus. Iya masih mulus nih. Harga 1 juta itu. Masih mulus 1 juta. Ini dia keramik. Tuiga, ya. Bahannya keramik. Ya. Separuhnya keramik dan steel. Oke. Ublot ya, Bang. Oke, langka 1 juta. Langka tuh, Bang. Enggak ada lagi ini sekarang. Oh, ini pakai angka ya? Iya. Ya. Automatic. Oh, ya. Ya. Ini otomatis ya. Rubbernya kulit karet. Dalamnya karet, luarnya kulit. Dia matic, Bang. Oh, ini matic ya? Iya, body stainless steel full, kaca udah kristal safir anti gores. Oke, ini full emboss. Transparan ya. Full emboss. Ada yang dicap atau disablon, semua grafir tanam. Oh, ini kulitnya tadi campuran, Bang ya. Kulit ya. Sama karet ya. Itu di harga 1 juta, Bang. 1 juta juga ya. Harga obral. Kemarin nyampe 1,8 ini, Bang. Ada yang jual 2,3, sekarang 1 jutaan. Udah turun jauh ya. Oke, Bang. Sekarang persaingan ketat, Bang. Iya. Itu yang ini abu. Ada yang abu-abu. Nah, ini warna abu. Bezelnya karet. Ini juga laris manis kemarin ya. Bezel karet. Body di titanium bodinya, Bang. Kaca juga kristal safir. Dia di mesin matic. Keren. Ini target 1 juta juga, Bang. Harga agregat 1 juta ya. Ini mesinnya kelihatan nih. Muter. Abu. Oke, ini mantap nih warnanya ya. Mantap tuh. Ya. 1 juta ya? Harga 1 juta. Oke. Okay. Nah, ini gini. Nah, ini yang paling laku sekarang. Ini Rolex yang Arab itu ya? Iya. Arabian. Ini warnanya agak ini ya. Apa namanya? Biru langit, agak biru langit ya. Muda ya, biru muda. Iya. Kaca ada kristal safir anti gores. Iya. Body stainless steel full, Rolex Arab. Seri Arab. Seri Arab ya. Mesin matic ya, Bang. Mesin matic. Matic ya. Harga lumayan. Kemarin nyampe 3 juta lebih. Sekarang harga normal, harga ini aja, harga berapa? Harga promo. Harga obral ya. Berapa ini? Itu 1.600. Oh, 1,6. 1,6. Rolex Aizer Perpetual ya. Harga udah net ya. Net ya. 1.600 Rolex Arab. Mantap ini. Oke, Bang. Rolex Arab kombinasi samarnya. Rolex Submarine. Hijau tuh. Kaca udah kristal safir, body udah anti gores. Ini perpaduan warna biru sama kuning ya. Jadi mesin matic loh. Mesin matic ya. Bezel mutar itu keramik, Bang. Ya. Oh, ini keramik ya.
misalnya keramik. Kaca pembesarnya nih. Oh. Itu dihargain 1,8. Oh, 1,8. Rolex Samarin. Bagus ya itunya nih. Perpaduan. Dia di mesin metik. Warnanya. Oh. Kulen bos dia bang, sampai ke tali. Ini kalau mau lihat. Oh, oh iya. Ini bukan di sablon bang, ini di grafir tanam ini. Hmm. Tidak ada yang cap atau di sablon, semua seri tembus. Tembus ya, bisa iya. Kerasa ya? Kerasa deh. Oke. Ini berapa tadi bang? Ini 1,8. 1,8. Oke. Okay. Samarin. Kemarin yang ngobrol ta? Ini yang hijau seri Hulk. Seri? Hulk. Hulk ya? Mm-hmm. Oh Hulk. Bezel mutar, kaca udah kristal safir. Oke, okay. Ini Rolex seri Hulk ya. Dia Samarin. Samarin diameter 44. Oh, ada tempat-tempat ya. Diameter 44. Oke. Okay. Kaca udah kristal safir, body stainless steel full. Dia di mesin metik kok. Mantap-mantap. Ukuran ya. Diameternya 44. 44 ya. Oke, okay. Rolex Submarine. Rolex Submarine. 1 juta tadi, Bang. 1 juta harga obrol. Iya, obrol ya. Ini Rolex lagi ya, masih Rolex ya? Masih Rolex. Ini Rolex Tipsy. Tipsy ya. Kalau ini berat ya bang ya? Ya. Rolex Tipsy. Yang metik loh om. Bukan yang baterai. Dia di mesin okay. Metik, bezelnya mutar, kaca udah kristal satu dan tiga red, body stainless steel full. Kulen bos dia tidak ada yang dicap pakai sablon bang. Yeah. Di mesin metik. Rolex Tipsy. Tipsy. Ini aja. Rolex. Harga berapa? 1 juta. Juta ya. Oke, rata-rata 1 juta nih. Original gas escape valve. 1 juta ya. Oke. Okay. Ini yang dalamnya biru. Oh, ini tali karet ya. Tali karet. Coba lihat dulu. Oh, cakep dia, Bang. Oh, ini juga Tipsy ya. Tipsy juga seri karet dia dalam karet. Dalam hijau. Oke. Okay. Oh, dalam hijau nih, ya. Rolex Tipsy. Oh tapi dia pakai begini ya, walaupun oh. Karet ya. Enggak bisa juga okay. Kalau mau sekarang, saya sekarang mau cek barang om juga itu yang. Ini berapa bang? Itu, sama ya? 1 juta ya. Oh sama ya, oke. Okay. Boleh. Rolex Daytona. Oh. Nah ini karet. Nah ini juga bagus ini. Jadi mesin metik, body udah stainless steel full. Yang panjangnya yeah. Gimana mau enggak? Biasanya karet dalamnya. Juga warnanya unik ya? Iya. Itu dihargain 1 juta oh. Ada ya Pak. Oh 1 juta juga ya, 1 juta ya. Rolex Daytona. Ini ya, hari, nanti, oh, ini tanggal, ini detik juga. Jadi bukan variasi dia, semua aktif. Aktif ya. Rolex Daytona. Dia ada dua bang, ada juga yang rantainya itu bang. Oh gitu ya, coba bang. Ini harga tadi berapa tuh? Harga 1 juta. Oh ini ya. Dalam rose gold. Dalam rose gold ya. Di mesin metik, body stainless steel full. Kaca udah kristal safir dan tegeras. Ya. Ini juga aktif semua ya dalamnya. Aktif semua bang. Oke, nah ini mantap ini warnanya. Keren. Satu juta bang ya? Harga 1 juta. Ya. Ini Rolex Daydream. Ini warna rose gold dalam hijau. Dia di mesin metik. Ya. Kaca udah kristal satu. Oke ya. Angka Romawi ya? Ya. Body stainless steel full. Stainless steel. Mantap sekali ya. Itu dihargain 1,6. Oh ini 1,6. Kemarin 2,8. Oh iya. Coba dicek dulu, tes dulu bang. Pakai dulu sebentar. Boleh. 1,6 bang ya. 1,6 Rolex Daydream. Rolex Daydream. Diameter 42. 42 ya? Mm-hmm. Oh, oke okay. Ya. Mantap. Pepsi GMT. Rolex Pepsi GMT ya? GMT. Gajar dan kristal satir waktu. Jadi bezelnya bisa mutar kiri kanan bang. Oh kiri kanan ya. Jadi jarum GMT-nya bisa diatur, bukan yang ala-ala. Oh. Ada juga yang nggak bisa diatur kan? Iya ya. Variasi. Kalau ini bisa diatur dia jarum merahnya.
kaca udah kristal sapir, dia di mesin matic. Ini lumayan harganya, Bang. 1,8. 1,8 ya? Iya. Ada kaca pembesarnya. Masih segel lagi ya? Iya, kemarin 3,2. Sekarang tadi berapa? 1,8. 1,8 harga obral. Rolex Dayden 1,8. Oke. Ya. Formula 1. Seri Mario Kart. Oh ya, dia di mesin krono, Bang. Jadi jalannya bagus, wah, jalannya matic. Cuman dia di mesin krono, bukan matic. Mario Kart, beser muter ya, Bang. Dia di strap kulit. Ya. Kulit asli. Kaca udah kristal sapir anti gores. Oke. Mario Kart. Dari Mario Kart. Kemarin ada yang biru udah laku, sekarang yang ini hitam ya? Hitam kuning. Oh gitu ya. Nah, dari kuning kemarin kan biru. Oh ya, ini masih segel ya? Masih diikat ya? Mario Kart. Iya. Harganya, Bang, berapa? Ini harga 1 juta overall. Oh. Kaliber 16 Formula 1. Oke, okay, ya. Ini TKR juga ya. Kaca udah kristal sapir anti gores, body udah stainless steel full. Iya. Dia di mesin krono, Bang. Jadi bukan ini, muter semua deh. Oke ya. Bukan krono ala-ala deh, Bang. Oke, okay, normal. Pulen, Bos, tidak ada yang cap atau disablon, semua grafir tanam dia. Muter ya? Muter, misalnya. Nah, ini timbul semua deh, Bang, bukan variasi. Bagi sablon. Dihargain 1 juta itu, Bang. TKR Formula 1. 1 juta, oke. Okay. Oh, ya. Yeah. Ini Aquarizer. Aquarizer ya. Kaliber 5. Bezelnya keramik, Bang. Bisa mutar, kaca udah kristal sapir anti gores. Warna biru, yang hitam udah laku. Ini yang biru. Ini biru, talinya semua juga di biru, grafir tanam, tidak ada yang cap atau di sablon. Ini timbul deh. Iya, variasi. Timbul ya. Dia di mesin matic gitu, Bang. Oh, mesin matic ya? Itu harga operal, Bang, 1 juta, Bang. Kemarin 1,8. Oke. Turun jauh harganya ya? Iya. Aku TKR Monaco, oke. Okay. Harga obral, Bang. Obral ya. Ini tali kulit ya. Stripnya kulit, body udah stainless steel full, kaca kristal sapir anti gores. Dia di mesin krono juga itu. Oh. TKR Monaco. Oke. Okay. Lembut ya. Dihargain 1 juta. Oke, 1 juta ya. Ya. Nah, ini yang rantainya. Ini di mesin krono ya. Ini mesin krono ya. Iya, kronometik. Jadi jalannya seperti metik. Jarum fungsi semua, tidak ada yang variasi. Bezel mutar keramik. Kaca udah kristal sapir anti gores. Ini yang di mesin krono, kalau yang karet tadi yang metik. Oke gitu ya. Jadinya kronometik, jalannya metik. Oh iya, masuk balik ya. Cepat ya. Iya. Body stainless steel full, anti karat, mesin juga grafir ya. Saya. Harga obral 1 juta. Obral 1 juta. Oke. Okay. Oh ya, yang ini. Yang Red Bull udah laku, gantinya yang ini. Oke. Okay. Strapnya kulit. Bezel mutar juga. Bezel nggak mutar ya, Bang? Mutar ya. Kaca udah kristal sapir anti gores, dia di mesin krono. Cakep dia, Bang, diameter 4. Oh, diameter 4 ya? Diameter 4, 43. Oke, ini ya. Masih di segel. Itu obral harga 1 juta. Oke, 1 juta ya. Oke, Bang. Oke, ini Bradley ya. Biru. Tali biru. Bezelnya mutar, Bang. Ya. Kaca udah kristal sapir. Body steel hitam dia, Bang. Jadi body enggak akan luntur, dijamin. Semua grafir tanam, tidak ada yang dicap atau disabun, semua timbul itu. Strap karet.
Oke, Breitling. Harga bang berapa? Harga 1 juta bang. 1 juta, oke. Patek Philippe automatic. Oke, ini Patek Philippe automatic ya, otomatis ya. Kaca udah kristal sapir, anti gores. Dia di mesin matic itu bang, transparan belakangnya. Emboss, tidak ada yang dicap dari sablon, cuma berat di dalam. Harga obrol 1 juta. 1 juta ya. Oke. Ini di mesin matic. Kemarin yang dasar apa tuh? Yang abu udah laku ya. Sudah laku ini yang dalam yang biru. Biru ya. Dia di mesin matic Bang Ogi. Bendos. Oke. Kaca udah safir. Cakep dulu bang, kemarin ya, harganya 3,4 ya, awal-awal muncul ya 3,4 ya, mahal ya 3,4 mahal ya. Sekarang berapa bang? 1,8 ya 1,8 ya. Oke. Ini tadi ada lagi saya lihat ini ya, ada juga, yang bang. Besar ya? Iya. Nah yang ini kalau ini karet. Diameternya besar ya. Yang rubbernya keren. Bezelnya muter ini bang. Oh muter ya? Oh. Kaca udah kristal sapir. Body stainless steel full anti karat. Dia di mesin matic. Matic ya. Ini model. Diameter 5 itu. Modelnya begini, diameter 5 ya. Gede. Iya. Cocok kalau buat tangan gede-gede. Semua di rapir tanam. Oke. Ukiran ada yang dicap atau di sablon. Bell and Ross. Ini berapaan bang? Sama itu harga 1,8. Oke, ya, ya. Oh, ada Montblanc, ini yang terbaru. Terbaru ya. Rosgol abu. Rosgol abu. Kaca kristal satu dia di mesin kronor ya bang. Mesin kronor ya, oke. Mesin krono, bahan udah stainless steel full anti karat. Ini pak, kaca ada kristal sapir anti gores di mesin krono Montblanc. Montblanc ya. Harga obral 1 juta. Mana 1 juta? Ya. Oke, mantap. Turun 800.000 kemarin 1,8, sekarang 1 juta kita obral. Ya. Nggak lari bang, kemarin dalam putih udah laku. Oh, ya coba lihat dulu. Kirim ke Purbalingga. Oh, yang putihnya ya? Iya. Carrera Tech Hire Carrera. Kirim ke Purbalingga. Itu harga operal bang, 1 juta. Dia di mesin matic. Tech Hire Carrera, tanggal hari. Ini mesin matic, kaca udah kristal sapir anti gores, body stainless steel full. Oke, ini ada semua yang kelihatan seri-serinya ya. Di bodinya. Carrera. Harga 1 juta bang? Harga 1 juta bang. Oke. Nia. Oh. Nah. Bonia. Bonia. Kaca kristal sapir, body udah stainless steel full. Iya. Kalau ya. Kemarin itu ya? Iya, yang campuran ya. Rosgol. Kombinasi rosgol sudah laku itu. Ya. Kirim ke Lampung. Bandar Lampung. Bandar Lampung. Ini. Ini yang baru lagi dalam hijau. Silver dalam hijau. Mesin otomatis. Otomatis ya. Bonia. Itu harga obral bang 1 juta. Udah murah si Indonesia Raya. 1 juta ya. Harga segitu. Oke, 1 juta. Lapak termurah. Lapak obral. Ini ori. Oh ini ori bang ya. Ori ini. Kaca udah kristal sapir anti gores. Body stainless steel full. Dia kombinasi silver putih. Oke. Silver gold. Silver gold. Captain Eichner. Captain Eichner ori itu bang. Harga 1 juta. 1 juta nego kalau yang ini. Nego banget, mari nego ya. Oke. Okay. Ada EPI. EPI. Oh, ini kembali EPI. Ke EPI lagi. Ini ya. Ini yang otomatis rantai biru ya dalamnya. Dalam hijau. Oh, hijau ya. Kaca dan kristal sapir anti gores, body udah stainless steel anti karat. Keluarga obral 1 juta. Bang Herman, itu ada juga yang krononya, Bang. Oh ini yang krono ya? Nah ini yang krono ya. Oke, ini tadi berapa harganya bang? Itu harga 1 juta, ini spaget. Oke, ini? Happy. Ini
Yang Krono ya? Yang Krono harga 1 juta bang, harga pulang kampung bang. Jadi kirimnya lewat Palembang bisa teman-temannya. Bisa ya, dari jalan bisa ya? Lalu melalui arah Sumatera bisa kirimnya nanti. Pulang ke Sumatera. Ini di harga tadi sama? 1 juta sama. Dia di mesin Krono, jalannya otomatik. Oke. Ini otomatik ya? Silver Gold, kombinasi Silver Gold. Itu otomatik dia bang. Itu lumayan harganya bang. 1,8. Oh gitu ya. Paling murahnya ada juga nanti. Jangan terkecoh harga murah teman-teman ya. Banyak butuh tiruannya. Yang bukan metik. Kaca udah kristal sapir bang itu bang. Body udah stainless steel full. Kaca udah anti gores. Dihargain 1,8. 1,8 kartir. Kartir. Nego itu bang, nego. Oh, maksudnya nego ya. Oke. Okay. Nah, kali ini yang 350. Oh, ini hampir sama ya, mirip ya. Hampir sama, cuman body udah bukan stainless steel. Iya. Kadang-kadang orang terkecoh karena harga murah kan. Gak tahu kualitas barangnya, itu baterai dia bang. Oh, ini baterai yang tadi otomatis ya. Ya. Oke. Ya. Oh, jam Jerman. Oke. Itu banting harga dia bang, 800 ribu. Kaca udah kristal sapir. Sekarang ada lagi yang lebih murahnya bang. Cuman kacanya bukan super sim ya. Kaca bening putih biasa, itu yang murah, yang 200 ribu. Oh. Oh, ini yang jarum PC-nya aktif ya? Oh, ini yang aktif bang. Ini 800 ribu. Jadi kalau harga di bawah 400 ribu, itu yang biasa itu bang. Biasa ya. Oke, semoga laris manis ini. Jam Jerman. Kunci. Nah, ini kunci laris manis ini. Krono. Ini yang Krono tali ini ya. Rose gold coklat. Talinya coklat. Dia full emboss. Oh. Ini emboss-emboss kunci semua ini kan, bang? Ya. Yeah. Ini ada mesin Krono ini. Itu harga berapa? Harga 1 juta. 1 juta. Oke bang. Tudor. Oh, Tudor ya. Ah, ini Tudor automatic. Tudor automatic. Dihargain 1,6. Oh. Automatic. Bezelnya mutar itu bang. Oh, mutar ya. Kaca udah kristal sapir, body stainless steel full. Dia di mesin matic. Ini perpaduan warna mantap ini. Kalau ini yang udah kayak itu ya, kayak Rolex ya, iya. Jam tangan jadinya. Ini Al-Ghazali yang pakai kalau Indonesia. Coba. Ini? Ini Tudor GMT. Oh, yang GMT-nya ya. Harga sama. 1,8. 1,6. Oh, ini yang pot jarum ya. 1,6. 1,6. Oke, terbang. Mesin otomatis. Tudor. Oke. Ini Tudor juga. Oh, Tudor juga ya. Mesin otomatis. Body udah stainless steel full. Kaca ada kristal sapir anti karat. Dihargain 1,6. 1.600.000 Tudor matic ya. Oke bang. Nah ini nih coklat. Itu dihargain 1 juta kalau yang itu bang. Oh, 1 juta ya. Harganya 1 juta. Ini tali kulit. Tali kulit, bezel mutar juga ini. Jadi mesin matic. Bagus ya warnanya. Dihargain 1 juta ini. Hitam. 1 juta bang? Kemarin ada yang rose gold udah laku tadi. Itu Omega 007 juga itu. Ini terbaru juga ya bang? Iya, Seamaster. Omega Seamaster ya? Iya, dia tali pasir bang. Besar mutar. Mutar ya? Mutar dia. Kaca udah kristal sapir anti gores. Full emboss belakangnya. Tidak ada yang dicok atau disablon. Tali pasir. Harga overall 1 juta. Tali pasir 1 ya. Juta Omega Seamaster. Oke. Seiko. Oh ya, ini Seiko Bandit ya. Ori bang ya. Ori. Overall aja bang, 2,4 itu. Oh, 2,4 ya. Seiko Padi.
bebas bawa mandi bawa nyelam kalau situ. Oh gitu ya. Kaca udah kristal sapir anti gores, body stainless steel pool. Situ padi 2,4 tadi bang ya? 2,4 bang, harga obral bang. Ori ini? Kalau ini Seiko Diver. Seiko Diver juga ori bang ya? Prospect Diver ya, ori juga tuh bang. Kalau Seiko ori bang kita jual bang. Oh Seiko. Prospect Diver harga 2,4 original. 2,4. Oke. Okay. Seiko Diver juga. Seiko Prospect Diver. Harga 2,4. Ori. Rp2.400.000 bang ya? Rp2.400.000 okay. Sorry jika yang suka jam gede-gede. Jam gede, Invicta ya. Ada Invicta, double trim. Iya. Dia di mesin krono. Body dijamin sampai steel full. Dia sudah di trim bakar dia. Oh gitu ya. Tidak akan lundur, jamin. Kaca ada kristal sapir. Oke okay. Invicta. Invicta, Sius ball, ball Sius. Sius ya. Ball Invicta. Ini berapa sekarang bang? Itu 1,6. Turun harga dia bang. Turun harga ya. Oke okay. Nah ini satu lagi Invicta. Ini buat bang. Perempuan enggak? Egner, Egner. Egner, waduh enggak dibawa pak Egner ya. Ada yang ini Bari. Ada Egner Bari. Ini Egner Bari. Iya Egner Bari itu pak. Berapa nih bang? Itu. Ini 1,6 ya. Oke. Okay. Sama digital ya. Iya. Naiki bulat. Nah. Ketinggalan di rumah tadi mau dibawa, cuma tas okay. Ketinggalan. Beratnya mana sama berat ini? Sama, Pak. Cuman itu kan diameternya kecil daripada ini. Yeah. Ini kan agak gede. Itu yeah, diameter yeah. Cuman 400.000 ya. Oke. Okay. Ini yang mau ya. Kotak sama. Harga sama ya. Original Naiki. Yeah. 300. Oke, okay, untuk perenang ini. Ori, ori, ori. Ya. Ada Gucci. Seiko. Itu Gucci. Nah, ini juga dioperal bang ya? Iya. Oh iya. Itu Gucci ya pak? Gucci. Ini Gucci berapa? Ini 350 Gucci. Kalau yang itu kemarin 1 juta harga okay. Operal. T-shirt. Ini oh, T-shirt ya? Iya. Shot 600.000. Batik Philip ada bu, yang sama ya. Harga operan juga 1 juta. Philip berapa? 1 juta. Sama. Sama. 600.000 bang ya? Iya. Oke. Okay. Ini tadi udah ya? 350 tadi. Oh, yang tadi deh. Iya. Oke, okay. Ini yang murahnya. Kali kanvas ya. Iya, harga obral, harga pelengkap. Yang tadi ya. Besok katanya Bu, kalau Ibu mau besok saya bawa. Itu siap. Ini Daytona. Rolex Daytona. Cantik. Berapa ini? Itu 1 juta Pak, harga obral Pak. Berapa nih Bang? Ini 1,3 Breitling kali kanvas, oh, body okay. Udah stainless steel. Kaca udah kristal sapir anti gores. Oke. Dop. Ini yang dua waktu itu ya, iya. Jam ya, dua mesin ya. Harga 700.000 bang ori. 700 ya. Original, dop. Dop. Lagi ya. Oke. Okay. Oh ya, Bulgari ya. Iya. Kemarin yang dalamnya biru ya. Iya kan. Itu dalam udah liburan ini. Kemarin-kemarin buka ya. Yang sini sama harga 1 juta obrolan kali ini yang mahal yang lumayan kita. Mesin Swiss Bulgari ini automatic oke okay. Okay, ya ini mahal nih ya. Ya harga 2,8 mesin ini. Swiss ya 2,8 ya
Oke. Bulgari. Harga 2,8. 2,8 ya. Bulgari automatic. Oke. Oke, kayaknya udah semuanya kita review, Bang ya. Ya. Jadi teman-teman yang nonton screenshot aja. Ya. Ini bisa dilihat iya, sendiri ya. Lalui WA, masuk WA juga nggak harus beli, Bang. Tanya-tanya dulu boleh. Iya, nggak apa-apa ya. Iya, satu rami. Oke. Oke, Bang. Barangkali nanti ada teman-teman kita berminat beli jam tangannya. Kirim-kirim juga, Bang. Oh, bisa kirim ya ke seluruh Indonesia, Bang ya. Seluruh Indonesia. Nomor HP tolong disebutin, Bang. 0813 9291 9448. Dengan Bang Herman, Bang ya. Oke, Bang Herman. Semoga dagangannya laris manis ya, Bang. Amin ya rabbal alamin. Oke, demikian liputan kami dari Pasar Loak, lapaknya Bang Herman, penjual jam tangan dan kacamata. Oke, bila mana Anda berminat, silakan menghubungi beliau di nomor yang tertera dalam video. Sekian dan terima kasih.